بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وعلى من في علوم في دارين آمين كيف تؤثر العين مع كونها ألطف أجزاء الإنسان وعدم اتصال بالمنصور إليه وعدم خروج شيء منها yattasilu soalan pertanyaannya kaifa bagaimana tu ainu mata bisa memberikan pengaruh ma'a kauniha serta padahal keadaan mata itu adalah al-toba ajza'il insani anggota-anggota di antara anggota manusia yang paling lembut wa dan juga tidak berhubungnya tu mata bil manzuri ilai dengan yang dilihat wa adami minha dan tidak keluar sesuatu daripada mata lebih Yang berhubung Kepadanya Dengannya Bagaimana Mata kok bisa Menyebabkan orang menjadi Bahaya Menjadi sakit Kenapa bisa begitu Bagaimana Mata bisa memberikan pengaruh, padahal mata itu adalah anggota di antara anggota badan yang paling lembut, dan mata ini enggak nyambung kepada yang dilihat. Kenapa yang dilihat bisa menjadi sakit, bahkan bisa menjadi mati? Kenapa bisa begitu? Padahal mata enggak ngeluarin sesuatu yang menyebabkan sesuatu itu bisa terjadi sesuatu. Kaifa, bagaimana? Ini betapa dahsyatnya pandangan mata yang disebut dengan ittaku ya apa innal aina hakun sesungguhnya mata itu benar maksudnya syarul aini ya, benar Ya, makanya kita ya Kalau dipuji Suka bilang Masya Allah Tabarakallah Dipuji Ataupun juga kita di, dicelah Masya Allah Tabarakallah ya. Atau kita memuji orang Masya Allah Tabarakallah Jangan lupa Apalagi orang yang kita sayangi Masya Allah Tabarakallah Jawaban-jawabannya la mani'a tidak ada yang dapat mencegah ayyakuna bahwa adalah li syai'il bagi sesuatu yang lembut taksirun qawiyum qawiyun memberi ya pengaruh yang kuat enggak ada yang bisa mencegah artinya bisa saja sesuatu yang lembut mempunyai pengaruh yang kuat dan wala yustaratu tidak disyaratkan fi ta'sir di dalam memberikan pengaruh al ittisalu oleh adanya ketersambungan enggak disyaratin itu enggak disyaratkan adanya ketersambungan bisa saja enggak nyambung tapi beri pengaruh fa inna nara karena sesungguhnya kita dapat melihat ba'dunnasi akan sebagian manusia min ashabil hayati wal iftidari ya. daripada orang-orang yang mempunyai hayat wal iftidari ya kewibawaan dan kekuasaan iza nazara ababila ia melihat ila ahadin kepada seseorang nazara mughdabin ia memandang dengan pandangan mengandung marah, pandangan marah. Rubbama ya'tari manzura ilai dahsyatu wal irtibaku. Terkadang menyebabkan yang dipandang dahsyatu. Ya, ketakutan. Dahsyat, hmm. ketakutan maksudnya. Wal irtibaku gemeter. Kan bisa begitu. Orang yang mempunyai kewibawaan yang tinggi, orang mempunyai kekuasaan yang tinggi memandang orang orang itu bisa menyebabkan gemeter ketakutan bahkan ada yang terkencing-kencing baru dilihatin doang ada yang lang kabur takut eh, kita dilihatin sama guru takut nggak? melihatnya ngelihat gimana gitu ya penuh makna <tuk> takut kita tuh ada yang kayak begitu kan nggak nyentuh ya. tapi bisa takut wakat yub di bihil amru ilal haraki dan kadang dapat ya. membawa dengannya oleh perkara itu kepada kebinasaan, kematian, bisa jadi mati. Ma'a annahu serta bahwasanya lam yatasallat alaihi fi zail isy, tidaklah menguasai atasnya pada zahir nyata. Padahal secara nyata enggak ada itu. Tapi kok bisa begitu? Wala hasala bainal mu'assiri wal mu'assari ittisalun wa massun. dan tidak hasil di antara yang memberikan pengaruh yang dan dipering, dan yang diberi pengaruh enggak ada apa enggak hasil ittisalun ketersambungan wa menyentuh enggak nyambung enggak nyentuh tapi bisa menyebabkan orang jadi mati sakit dan lain sebagainya wal migna tisu ya ya jazibul hadida magnet itu bisa menarik besi. Magnet bisa menarik besi. Ma ada serta tidak nyambung ya magnet kepada besi. Enggak nyambung padahal, tapi bisa narik. Coba kita renungin tuh. Magnet tau besi berani ini. Gitu ya. Besi berani. Bisa narik besi. Dari mana itu? Coba dari mana itu? Eh dia punya daya tarik ini. Ya sama mata pun begitu. nggak nyambung. Tapi bisa memberikan pengaruh dampak jelek, dampak buruk. Subhanallah. Artinya apa? Jangan kita nggak percaya dengan ini. Cuma jangan dikit-dikit ke sono, dikit-dikit ke sono, jangan. Ini syarul aini jadi begini, jangan begitu. wa adami khuruji syai'in minhu dan tidak keluar sesuatu darinya yujibu sudur ta'assuri anhu yang mewajibkan tampak ya pengaruh daripadanya balil umur latifatu bahkan perkara-perkara yang lembut aqzamu asaran minal umuril kasifati lebih besar pengaruhnya daripada perkara-perkara yang kasar Fa innal umurul jasimata inna minal iradati wan niyati. Karena sesungguhnya segala perkara yang besar hanya saja timbul daripada keinginan dan niat. Jadi, jadi inginnya dan niatnya. Jadi dipandang dengan pandangan yang jelek, dengan pandangan yang buruk. Coba kamu berdoa, di perkumpulan orang-orang yang enggak suka dengan kamu doanya apa tuh mau lupa mulu doanya enggak tenang tapi kamu doa di dekat di hadapan di banyak di sekeliling orang-orang yang ridho kepada kamu doanya enak lancar Itu pengaruh iya. ain sampai begitu. Jadi bayanginnya siapa? Itu apa? Tadi magnet besi berani. Yang enggak nyentuh, gak ada pengaruh apa-apa, tapi dia bisa menarik besi. wa huma minal umuril dan keduanya itu adalah termasuk daripada perkara-perkara yang maknawi. Fala yustagrabu ayna izin maka tidak dianggap heran ketika itu, tidak dianggap aneh ketika itu. Antu asirul aynu fil manzuri ilai ma'ala tawfatiha bahwa mata dapat memberikan pengaruh pada yang dilihat padahal lembutnya serta lembutnya itu mata Padahal mata itu lembut, kok bisa berikan pengaruh. Ya. Jadi apa? Ada yang kuat mana tuh? Minal iradatiwaniyati. Kan ada orang yang kumpul sama kita, ada yang seneng, ada yang kagak. Maka kita jadilah orang yang seneng. Jangan sampai kita benci sama orang. Ya. Jangan sampai kita menyebabkan orang jadi sakit Jangan Jangan menyebabkan orang Kita menyebabkan orang menjadi Merana Menyebabkan orang menjadi bersedih Jangan Jadilah kita penyebab orang yang menjadi gembira Jadilah kita penyebab orang yang menjadi semangat Jadilah kita penyebab orang menjadi gembi, gembira, gembira, sukacita. Tertawa tadinya bersedih, jadi tertawa. Jangan kita menjadi orang, ya, orang menjadi bersedih lantaran kita jangan sampai buat dia tersenyum. Bagaimana supaya dia tersenyum? Kita berusaha supaya dia tersenyum. Apa yang kita bisa berikan kepadanya? Apa yang kita persembahkan kepadanya biar dia bisa tersenyum. Wa adami a bihi, biha, bihi dan tidak nyambungnya mata kepadanya. Wa adami in minha dan tidak keluar sesuatu daripada mata itu. Enggak. Jadi mata ini bisa memberikan pengaruh padahal Mata ini adalah di antara anggota-anggota badan kita yang paling lembut. Padahal, mata ini tidak nyambung dengan sesuatu yang dilihat, padahal mata ini tidak mengeluarkan sesuatu untuk memberikan pengaruh terhadapnya. Kok bisa? Bisa saja. Kenapa tadi ada niat, ada keinginan, dan niat yang timbul di dalam hati, ada keinginan dan ada niat yang timbul di hati seperti besi berani atau atau ya magnet ya kenapa bisa narik karena di dalam magnet ini ada satu ya zat yang bisa menarik Allah kasih sehingga apa ya gerana, magnet ini bisa menarik besi begitu pula mata karena ada niat di dalam hati yang buruk sehingga bisa merusak orang, maka oleh karena itu perbaiki niat kita. Jangan sampai orang menangis lantaran kita, jangan sampai orang sengsara lantaran kita, jangan sampai orang bersedih lantaran kita, tapi sebaliknya, jadilah orang bergembira lantaran kita yang tadinya bersedih menjadi gembira, yang tadinya putus asa menjadi semangat. Jadilah kita orang yang membuat orang menjadi gembira, suka cita. Karena kalau kita menjadi orang yang menggembirakan orang, membuat orang jadi tersenyum, membuat orang jadi gembira, insya Allah nanti kalau kita ya nggak ada orang akan bersedih lantaran kita, lantaran nggak ada kita. Artinya mereka pun akan senang adanya kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bermanfaat. Amin. Bukan menjadi orang yang menyebabkan orang menjadi bersedih, menyebabkan orang menjadi merana lantaran kita. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Wallahu a'lam bisawam, Man afdalul umami jami'an ba'dal anbiya alaihi